Satu tahun yang lalu, tim basket hijau NBA, Boston Celtics, melakukan sebuah trade yang amat menguntungkan diri mereka. Pada 23 Juni 2023 yang lalu, Boston Celtics bersama dua tim NBA yang lain, yaitu Memphis Grizzlies dan Washington Wizards, saling melakukan trade. Dalam trade atau pertukaran tersebut, Boston Celtics mendapatkan Kristaps Porzingis dan dua buah first round picks, Memphis Grizzlies mendapatkan Marcus Smart, dan Washington Wizards mendapatkan Tyus Jones dan sebuah second round draft picks. Sebenarnya, bukan hanya itu saja pemain atau aset yang ditrade, meski begitu, gambaran besarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Satu tahun berselang, kini Memphis Grizzlies dan Washington Wizards masih biasa-biasa saja. Washington Wizards bahkan kini menjadi tim yang amat buruk. Mereka bisa dibilang hanya selevel tim NBA jelik saja. Namun Celtics, mereka kini merupakan tim yang amat kuat. Semuanya itu tak lepas dari performa amunisi baru mereka, Kristaps Porzingis. Porzingis merupakan pemain asal Latvia yang juga dijuluki sebagai Unicorn. Ia dijuluki sebagai Unicorn karena kombinasi skill dan size-nya yang unik. Meski memiliki tinggi badan yang menjulang, yaitu 218 cm, tapi ia memiliki skill menembak yang amat-amat baik. Bisa dibilang, ia merupakan Dirk Nowitzki versi yang lebih tinggi. Selama musim reguler 2023-2024, Porzingis berhasil tampil amat baik untuk Boston Celtics. Ia tercatat berhasil mencatat kerataan sekitar 20 poin, 7 rebound, dan 2 blok. Ia juga tampil cukup baik dalam menembak, dengan mencatatkan 52% field goals. Sayangnya, pada ronde pertama NBA Playoff, Porzingis mengalami cedera pada kakinya. Cedera ini pun akhirnya membuatnya harus menepi selama kurang lebih 1 bulan. Memasuki final NBA, Porzingis dinyatakan sudah mulai pulih dan bisa bermain kembali. Meski begitu, pada kenyataannya, Porzingis terlihat masih sedikit kesakitan. Jalannya terkadang tertatih-tatih, terutama di game 2 NBA Finals. Porzingis mendapatkan pembatasan menit bermain di NBA Finals ini. Produksinya amatlah apik untuk ukuran pemain yang bermain sebentar, namun sayang, di tengah ambangan awan ini, sebuah musibah terjadi kepadanya. Pada game 2 kemarin, ia sempat mengalami sedikit cedera dan rupanya, cedera ini membuatnya berpotensi tidak bisa bermain di game 3. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportswear jawabannya. Di EZ Sportswear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportswear di marketplace kesayangan kalian. Pada musim reguler, Porzingis merupakan starter untuk Boston Celtics. Skill, size, serta namanya yang besar membuatnya mendapat posisi kehormatan sebagai 5 pemain utamanya Celtics. Memasuki NBA Finals, ia diturunkan menjadi pemain bench. Alasan pemulihan cedera merupakan penyebab utama mengapa ia turun ke bench. Menit bermain Porzingis pun juga dibatasi. Jika di musim reguler, ia biasa mendapatkan waktu bermain sebesar 30 menit per pertandingannya, pada NBA Finals 2024 ini, ia hanya mendapatkan waktu bermain sebesar kurang lebih 22 menit saja. Bagaimanapun, meski tampil dari bangku cadangan, tapi Porzingis tetap tampil gacor. Dengan rataan bermain sebesar 21,9 menit per game, pemain tinggi menjulang ini mampu mencetak rataan sebesar 16 poin dan 5 rebounds. Tak hanya itu, ia juga amat efisien dalam menembak, dengan mencatatkan 60% field goals. Porzingis bukanlah hanya pemain bench terbaik di Boston Celtics, tapi ia juga merupakan pemain bench terbaik di NBA Finals tahun 2024 ini. Ia total telah mengumpulkan 32 poin di gelaran final 2024 ini, menjadikannya sebagai top scorer di kalangan para bench. Jika kalian melihat layar kalian, ini adalah 3 bench player teratas dalam urusan poin. Di urutan pertama, ada Tingus Pingus, aka Kristaps Porzingis dengan 32 poin, lalu disusul oleh pemainnya Dallas Mavs, Jaden Hardy, dengan 13 poin, dan yang terakhir adalah Sam Hauser dengan 10 poin.
BTW, mereka bertiga ini menjadi satu-satunya pemain Benz yang berhasil mencetak double digit di serial finals 2024 ini. Jika kalian lihat jarak antara urutan 1 dan 2, jarak antara Porzingis dan Jaden Hardy sangatlah jauh. Porzingis, ia merupakan Benz player terbaik di gelaran finals tahun ini. Sayangnya, pada game 2 di kandang Celtics, Porzingis sempat mengalami sedikit cedera pada kakinya. Setelah mengalami cedera tersebut, jalan dari Porzingis terlihat jadi agak tertatih-tatih. Ia sepertinya menahan rasa sakit yang ada di pergelangannya. Bagaimanapun, meski kesakitan, tapi Kristaps Porzingis tetap memaksakan dirinya untuk bermain. Setelah mengalami cedera, Porzingis masih bisa bertahan selama kurang lebih 6 menit, dan ia masih berhasil menjalankan berbagai banyak aksi, seperti mendefend small man lawan dengan gesit, serta memblokir penetrasi dari Daniel Gafford. Porzingis juga menolak untuk pergi ke locker room. Ia ingin melihat teman-temannya di lapangan sampai habis. Usai pertandingan, kaki Porzingis pun kemudian dicek oleh staff medis Boston. Dan setelah dicek, ditemukan fakta bahwa Porzingis mengalami robek pada meniscal rania kulumnya. Cedera ini merupakan cedera yang menyerang tendon pada pergelangan kakinya. Porzingis sendiri memang merupakan pemain yang punya riwayat cedera yang cukup panjang. Ia pernah mengalami banyak cedera, khususnya pada area kaki. Tahun 2017 dan 2020 mungkin merupakan tahun terburuknya. Ia pernah mengalami segudang cedera di 2 tahun tersebut, seperti cedera meniskus, cedera pergelangan kaki, cedera pada heel, hingga cedera ACL. Jika kita melihat riwayat cederanya yang panjang, serta kakinya yang memang panjang dan kurang kuat, maka tak heran kalau Porzingis mudah mengalami cedera kaki pada NBA Finals 2024 ini. Saat ini, status Porzingis masih day-to-day atau masih dalam review dokter? Pihak Celtics sendiri belum tahu apakah akan memainkan Porzingis atau tidak, karena dikhawatirkan akan terjadi cedera yang lebih serius jika memaksakan Porzingis untuk bermain di game 3 ini. Bagaimanapun, dalam wawancara dengan awak media, Kristaps Porzingis mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin bermain di game 3. Baginya, NBA Finals ini merupakan ajang yang selalu ia nanti-nantikan semenjak lama, sehingga apapun yang terjadi, ia ingin bermain. Meski begitu, ia juga sadar akan resiko dan rencana dari staff medis Boston. Ia akan menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan apakah ia akan bermain atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, tanpa Porzingis pun, saya rasa Boston Celtics masih unggul dari Dallas Mavericks. Di 2 game sebelumnya, meski hanya mendapat menit waktu bermain yang sedikit, tapi Celtics tetap mampu mendominasi Dallas Mavericks. Celtics memiliki pemain yang lebih deep dari Dallas Mavericks. Pemain bench mereka pun juga lebih dalam kualitasnya, sehingga tak heran, tim yang bermain secara kerja sama tim seperti Boston Celtics bisa menang dengan nyaman di 2 game ini. Game ketiga akan dilangsungkan pada Kamis, 13 Juni, pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Entahlah, di game 3 ini Porzingis akan bermain atau tidak, tapi yang jelas, dua pemain utamanya Boston, Jaylen Brown dan Jason Tatum, masih sehat dan akan bermain. Menurut kalian, apakah Celtics bisa menang lagi dan membuat kedudukan jadi 3-0? Atau malah Dallas Mavericks yang bangkit dan menghibur diri mereka dengan 2-1? Tulis di box komentar di bawah ya. Baiklah teman-teman, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.